Eri Susan. Enak duduk, kalau komen mesti ke depan ya? Iya, biar seru. Oh, baiklah. Biarkan bajunya bagus. Makanya sering-sering kesini, jadi tahu. Iya, gimana sih? Apa sih? Oke, selamat malam cantik jelita. Malam, Kak. Jadi 15 tahun ya? Iya. Wow. Iya. Oke, langsung aja. Lagu Jera ini lagunya bukan lagu yang mudah ya, lagunya berat banget. Iya. Ceritanya juga dalam gitu, jadi sebenarnya sih lagu ini kalau menurutku ya agak terlalu berat untuk jelita bawakan. Tapi jelita berani mengambil tantangan untuk memilih lagu ini, which is itu bagus. Berarti bisa mengukur kemampuannya, oke. Okay. Jadi patut dihargai. Paling masukkan aja sayang, bahwa lagu ini tadi kalau yang aku dengar tadi dari ketika jelita menyanyi. Di beberapa beberapa part, terutama di bagian awal, selalu di bagian awal tuh kamu agak kurang tegas. Jadi masih ngambang. Jadi kalau mau nyanyi Jera. Jadi jangan Jera. Jadi jangan gitu. Jadi harus tegas di awal apapun. Bagai disayat-sayat sakitnya hati. Betapa itu harus baik-baik di awal. Ya. Lu kenapa? Orang lagi nyontohin enak-enak. Dia nyontohin aja merasuk ke dalam sukma lo. Ya tahu. Oh, sukma. Dalam. Ya sukma. Soalnya ini lagu tuh gue banget. Ih, jujur. Masa sirin. Oh, jadi sekarang udah jerah. Enggak sih. Enggak dong. Ih, bagus lo. Didengerin serius juga. Ada orang takut. Orang udah nikmatin lagu lu, nikmatin suara lu begituin. Lu tadi lagunya apa? Jera. Bercinta. Iya. Itu yang gua rasain ketika gua deket Maharani. Mana Maharani? Lagi. Aduh. Biarin aja udah beda alam. Enggak maksudnya udah di penonton dia. Ih, so sedih. Gua tampol ya lama-lama nih orang. Pacar gue Deborah. Anak gue Sawan di rumah ntar. Ya Allah coy. Lanjut deh. Oke. Okay. Tapi dia sebenarnya bisa gak dengan bisa. Penekanan seperti bisa. Itu? Bisa, tapi memang proses sih pasti perlu waktu. Karena nanti kalau dilatih belajar detail-detail cengkoknya. Dicoba gitu. Boleh coba ya, dinamikanya. Dicoba yang di awal karena dia bener. Banyak setuju. Kata yang kamu di tengah. Terpotong iya, sama ngambil nafas. Ya. Kalimatnya ada yang terpotong karena nafasnya pendek tadi. Coba di bagian mana kakak ada masukan? Yang awal tadilah. Bagai disayat-sayat. Oh sorry, dari awal deh Koko. Jera itu tuh pengen dengar dulu deh. Coba masih jelita kamu pasti bisa. Masih pasti, yuk jelita coba. Ayo sayang. Jera. Bagusan timingnya bagus. Tadi. Terus timingnya bagus. Lanjut. Jera. Jera, 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 jera. Sore. Kanannya ya. Masukkan sedikit. Itu ada detail cengkoknya tuh. Jera. Jera, jera, jera. Jera. Aduh. Ada hey. Tunggu. Tunggu tiga siapa yang ulang tahun hari ini? Udah biarin. Gak ada yang ulang tahun, men. Kok lu pingsan sih? Lagunya luar biasa lu. Tapi lu. Ini kalau dia kan jera gara-gara kena cinta. Iya. Gua kena kolesterol, jero. Jeroan. Kebanyakan makan jeroan. Iya itu dia maksud gue. Iya.
Kurang lebih seperti suaranya. Itu sayang. Jadi kalau cengkok, kalau bicara cengkok itu banyak jenisnya. Setiap orang tidak ada yang sama. Hanya saja harus dipelajari adalah detailnya. Tadi ada beberapa cengkok yang skip gitu. Jadi itu kan harus tertata gitu. Kalau karakter gitu, suara dia tuh sebenarnya bagus-bagusnya lagu apa kira-kira? Bagus-bagusnya? Coba nyanyi bait awalnya dulu tadi Jera. Supaya denger lagi. Ref. Bayangan kau bercumbu. Bayangan kau bercumbu dengan si dia selalu menghantui mulai balas jiwaku ini. Oke, cukup. Ya, memang proses sayang. Ya, kalau ditanya cocoknya apa, karena usianya juga masih 15 tahun. Kalau aku boleh kasih masukan, lebih banyak belajar lagu-lagu yang upbeat. Nah, karena lagu-lagu upbeatnya juga bukan lagu yang ringan sebenarnya. Itu contohnya, justru biasanya lebih susah. Contohnya kayak gimana? Contoh yang banyak kayak lagu Sambalado itu lagu upbeat. Atau lagu colak, colek, colak, colek. Itu juga banyak lagi lagu kayak Sacinta. Upbeat, upbeatan. Cubit. Cubit-cubitan. Itu kayaknya efek jera deh. Iya. tapi dia ini kalau nyinden. Waduh. Tadi aja bagus. Coba dong boleh gak nyinden lagi ya? Pupu. Coba kamu pupu. Coba dong sayang. Di mana penjajah pada maruna. Lantaran dikritik. Ahli negara. Yen eta lampah jahat. Kita lihat mempelai pria sedang menjemput keberadaan mempelai wanita. Kami persilakan kepada mempelai wanita untuk memasuki pengantin jogetnya gini amat. Panggung ini. Duh. Orang mah pengantin lembut gitu. Di mana si belum nyampe pelaminannya, belum nyampe belum nyampe pelaminan udah main melu. Bentar, gua pikir itu lagu buat kawinan, ternyata itu lagu pemanggil setan. Ya Allah. Rina apa artinya tadi? Gua langsung ketempelan. Udah bagus anggun. Jadi yang barusan itu namanya pupu. Pupu sanes, anu nembe. Mohon. Pupu Kinanti Durma. Durma, pupu Durma. Jadi menceritakan tentang menjajah negara Indonesia. Tentang penjajahan di negara Indonesia. Bener, Wen. Lu dijajah sampai marah. Jadi pupu. Puisi ya. Pupu itu sejenis puisi atau bisa hampir kayak pantun ya. Sejarah gitu juga. Pupu, dia gak bisa diem ya. Gitu. Gak bisa diem loh dia. Maharance emang begitu. Kalau gak begitu sih? Namanya bukan Maharance. Bukan lagi. Maharance dia. Bentar. Okay. Pas dia lagi joget-joget, Deborah dengan santainya bisik-bisik gini. Bang, kayak mirip bini lu. Ayo. Maharani. Tapi asal kalian tahu ya, Wendy tuh begini di atas panggung doang. Tadi di belakang panggung cerita hubungan apa? Dia dengan Maharani. Oh gimana ceritanya? Ya Allah. Jadi gimana ceritanya? Katanya hubungan mereka tuh unik karena punya kebiasaan. Kalau pagi gimana, Wendy? Kalau pagi kita punya kebiasaan khusus. Apa tuh? Kalau pagi dia biasa ngusap rambut aku. Jadi itu pas bangun tidur ya. Kebiasaan kita unik. Begitu bangun tidur, dia ngusap rambut aku. Aku ngubur dia setengah badan. Serem banget. Dikubur seneng. Ya Allah. Ini masing-masing. Dalam waktu dekat katanya mau bulan madu. Waduh. Kalau jadian sama dia jatuhnya bukan bulan madu. Apa? Bulan-bulanan warga. Keluar rumah ditonjokin. Balik kali ya. Balik. Baru kamu Maharani. Dia nyanyi. Maharani ini luar biasa ya. Terima kasih ya Maharani. Asik. Ya Allah. Iya. Oke. Balik lagi ke cerita.
Tapi ini kalau dilatih terus dia bakal bagus ya. Pasti, kedandut, pasti ya. Siapapun kalau rajin berlatih pasti proses itu akan ada dan akan menghasilkan sesuatu. Betul. Karena basicnya udah bagus banget Benar. Ya. Emang kamu cita-citanya juga jadi penyanyi dangdut atau penyanyi yang bisa semua jenis musik? Enggak semua, ada yang enggak gitu, tapi hampir semua. Oh, hampir semua. Pengennya begitu. Jadinya maunya apa tuh sok tentukan sikap dari sekarang. Masih muda. Ya udah. Yang jelas kalau udah bunga jelita udah ada di sini pastinya pengen likes yang banyak ya. Sok gimana caranya? Caranya follow IG @official MNC TV. Nanti ada foto ada jelita. Foto aku. Pokoknya like sebanyak-banyaknya khususnya pokoknya di seluruh Indonesia, terutama buat keluarga besar SMPN 1 Cisaat yang di Banten. Cisaat, Cahian itu berarti nya? Nyakai Cisaat, Cahisaat pada akhirnya. Yang di Banten, yang di Sukabumi, yang di Cirebon, yang di Karawang. Pokoknya semuanya dukung aku ya. Iya. Ih, Sami-Sami, sok atu mangga. Jelita duduk di sana. Tepuk tangan untuk Jelita dari Sukabumi. Kak Eri makasih juga ya. Kak Eri terima kasih banyak. Wendy, likes aku juga ya. Likes aku juga. Wendy, gue curiga si Jelita tetangganya Marance ya. Ini Piowa. By the way Karen, persiapannya masih lama kah? Sudah selesai. Siap? Sudah siap. Oke, berarti peserta kita yang selanjutnya akan tampil sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kilau DMD. Langsung ke